Alasan Haru Aldi Taher selama ini bertingkah konyol di depan publik. Salah satunya presenter Ruben Onsu yang penasaran terkait alasan tingkah laku Aldi Taher. Aldi Taher menyebut jika tingkah konyol yang ia tunjukkan selama ini ia lakukan karena masa lalunya yang sempat mengidap kanker. Imbas hal tersebut membuat Aldi Taher tak ingin kembali sakit apabila merasa sedih. Aldi Taher menyebut jika penyakit kanker yang ia derita dapat kambuh apabila mengalami stres. Hal itulah yang membuat Aldi Taher selalu tampil bahagia dan bertingkah konyol di depan banyak orang. Tak hanya itu, Aldi Taher juga mengaku sadar jika tingkahnya selama ini kerap membuat banyak pihak merasa kesal. Akan tetapi semua yang ia lakukan hanya untuk menghibur, tanpa ada maksud lain yang negatif. Oleh karenanya, Aldi Taher pun pada kesempatan itu sempat melontarkan permintaan maaf. Apabila selama ini ada salah-salah kata dan perbuatan yang telah dilakukannya.